semuanya, kembali ke YouTube channel saya. Dan di video kali ini saya kembali akan memberikan kalian informasi yang pastinya bermanfaat, terutama untuk para calon-calon ibu hamil atau para wanita yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang lagi dalam masa telat haid. Nah, oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol merah subscribe, like video ini dan share ke teman-teman yang lainnya jika kalian merasa informasi dalam video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Langsung aja kita ke isi videonya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mereview beberapa jenis tes pack yang saya sendiri gunakan untuk mendeteksi adanya kehamilan di trimester awal, terutama pada saat telat haid ataupun beberapa hari sebelum masa haid masih bisa untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu ada beberapa jenis yang akan saya review. Yang pertama, untuk yang jenisnya one mat, itu ada 3 jenis, yang warna biru seperti ini, kemudian yang warnanya pink seperti ini, yang jenis one mat ultra one seperti ini, dan yang terakhir, yang ketiga yang one mat juga, tapi yang dia modelnya quick answer seperti ini, jenis seperti ini. Kemudian selanjutnya yang merek sensitif, yang strip juga. Kemudian ada lagi yang ini, yang akurat, yang jenisnya strip seperti ini. Selanjutnya merek akurat juga, yang merek jenisnya dia compact seperti ini ya. Selanjutnya yang terakhir, ini merek andalan yang jenisnya compact seperti ini. Oke, untuk 7 jenis test pack ini nanti saya akan review satu-satu, mulai dari ketepatan atau sesuai hasil klaimnya bagaimana, sesuai dengan klaimnya hasilnya sesuai apa enggak, kemudian keakuratannya dari masing-masing test pack ini dan perbedaannya, kemudian harganya berapa masing-masing dari test pack ini, akan saya berikan informasinya. Nah, teman-teman, untuk informasi aja, jadi test pack yang akan saya review ini harganya di bawah dari Rp25.000 ya, jadi masih terjangkau untuk teman-teman yang mau membeli test pack dengan harga yang masih relatif murah. Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, ini dia untuk jenis test pack yang pertama. Kita lihat modelnya yang one mat quick answer, dia seperti ini. Bentuk modelnya seperti ada cawannya seperti ini tempatnya. Baru ada pipetnya. Nah, dia bentuk pipetnya seperti ini ya. Jadi isinya pipet dan untuk cawan test pack serta ada untuk kemasannya yang kedua. Selanjutnya ini yang mereknya one mat yang serinya ultra one, yang warna pink seperti ini, dia yang strip, kemasannya packagingnya seperti ini. Ada expire date nya dan sangat kecil untuk kemasannya. Kita lihat bagian dalamnya, bentuk stripnya juga dia lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Nah, ini dia teman-teman, dia bentuknya seperti ini, lebih kecil ukurannya dibandingkan jenis strip yang lainnya. Selanjutnya kita ke one mat yang warna biru ini. Mungkin teman-teman udah biasa dengan yang warna biru ini, kemasannya seperti ini. Kemudian dia ada keterangan untuk namanya, yang identitas yang melakukan tes kehamilan. Bentuknya seperti ini, dia ukurannya lebih besar package-nya dibandingkan yang ultrawan tadi.
untuk bagian kemasan isi dalamnya itu stripnya juga ukurannya lebih besar dibandingkan yang ukuran dari Ultra One tadi nih. Dia lebih panjang juga untuk yang strip warna biru merek One Matte. Oke, selanjutnya merek akurat ada yang model strip dan compact. Untuk yang model compact, ini kemasannya seperti ini, dikemas packagingnya dalam bentuk kotak dan di bagian dalamnya itu ada dikemas lagi untuk akurat compactnya. Nah, di bagian dalam juga ada keterangan kayak kertas gitu untuk keterangan petunjuk pembaca hasilnya, kemudian cara pemakaiannya atau petunjuk pemakaiannya. Nah, ini kemasan di bagian dalamnya juga masih tersegel untuk akurat compactnya. Nah, kita lihat dia kemasannya seperti ini ya, aman, kemudian higienis juga. Nah, dia warnanya dominan pink sama putih gitu. Dia ada keterangan garis 2 hamil, kemudian garis 1 tidak hamil. Selanjutnya kita ke yang strip. Yang strip untuk yang akurat ini juga warnanya dominan warna kuning. Bagian dalam kemasannya seperti ini, ada keterangannya juga untuk petunjuk pemakaian dan cara membaca hasil, ada expired date. Dalam kemasannya seperti ini ya. Ini untuk yang strip dari merek Akurat. Oke, yang terakhir merek andalan, dia jenisnya compact seperti ini. Packagingnya juga keterangannya lengkap di bagian belakang. Dia bagian warnanya dominan dengan warna pink tua atau fuchsia. Kita lihat dia kemasannya kotak dan di bagian dalam itu dikemas kembali dengan kemasan seperti ini ya. Ada keterangannya juga untuk membaca hasil dan cara pemakaiannya. Kemudian dia ada kertasnya. Nah, di kertasnya ini sangat jelas ada beberapa informasi yang disampaikan melalui kertas ini ya. Kemudian jenis-jenis dari produknya dari andalan juga di sini ada keterangannya sangat jelas, dan di bagian dalamnya kemasannya seperti ini. Untuk alatnya, dia dikemasnya juga higienis, di dalam compact bentuknya seperti ini ya, dominan warna putih dan warna pink untuk yang jenis compact merek andalan. Nah, sekarang kita langsung aja ke pengujiannya. Untuk yang pertama, kita uji yang jenis strip untuk yang merek One Matte Ultra One yang warna pink. Kita akan uji terlebih dahulu, kita masukkan atau kita celupkan strip ke dalam urin yang sudah kita tampung. Lalu kita tunggu. Nah, ini sudah muncul garis pertama jelas di awal menit ke 9, awal detik 19. Kemudian garis 2-nya juga udah mulai muncul di detik ke 28 tadi. Nah, semakin jelas dan semakin jelas terlihat di untuk garis 2-nya ya. Walaupun yang satu masih agak samar, tapi dia pelan-pelan sudah mulai muncul dengan jelas. Nah, ini selanjutnya masih yang jenis strip untuk merek One Matte yang warna biru. Kita akan lakukan pengujian juga. Kita mulai, kita masukkan stripnya ke dalam urin yang sudah ditampung tadi. Kemudian kita akan cek
pada detik atau menit keberapa dia sudah mulai muncul hasilnya untuk garis pertama ataupun garis kedua. Nah, untuk yang one matte warna biru ini memang lebih lama dibandingkan yang warna pink jenis ultrawon tadi. Untuk terlihat hasilnya, dia lebih lama waktunya dibandingkan dengan yang one matte jenis ultrawon yang strip tadi ya. Nah, next kita ke yang one matte, masih warna pink untuk yang quick and sure. Nah, itu kita lakukan penyedotan sampel urinnya di pipet yang sudah disediakan. Kemudian kita masukkan ke cawan yang sebelah kanan itu dan kita akan tunggu hasilnya untuk beberapa saat. Sambil kita menunggu pada detik atau menit keberapa dia muncul hasilnya dengan jelas. Nah, ini garis pertama sudah muncul di detik ke-28 lebih. Kemudian kita masih menunggu untuk garis yang kedua. Nah, ini memang lebih lambat dibandingkan yang jenis strip. Ini sudah mulai muncul samar untuk garis yang kedua di di detik 50-an. Kemudian ini juga masih samar, sudah 1 menit. Sambil menunggu untuk lebih jelasnya dia muncul di menit ke di atas 1 menit ya untuk yang ini, walaupun dia masih garis keduanya itu terlihatnya lebih samar dan belum terlalu kelihatan lebih jelas. Nah, ini dia garis keduanya mulai jelas, itu sekitar kurang dari 2 menit baru muncul garis duanya itu lebih jelas dibandingkan dengan tipe yang lainnya. Oke, selanjutnya kita ke merek Akurat Compact, jenis compact. Kita lakukan pengujian kembali menggunakan sampel urin yang sama. Kita lakukan pengujian. Nah, ini biasanya sih harusnya itu sampelnya itu ditetes-tetes gitu, tapi ini kita masukkan untuk urinnya di bagian sampai bagian garis-garis yang bagian bawah. Kemudian kita tunggu sampai beberapa detik, lalu kita tunggu hasilnya. Nah, ini untuk garisnya yang pertama itu udah terlihat jelas di detik ke-30-an tadi. Kemudian garis keduanya juga lebih jelas kelihatan di detik hampir ke-40-an. Nah, itu juga udah kelihatan jelas, bahkan sangat jelas untuk dua garisnya ya teman-teman. Itu kurang dari 1 menit udah kelihatan jelas untuk yang merek Akurat Compact ini. Oke, yang terakhir merek andalan yang tipe compact seperti ini. Kita lakukan pengujian juga.
kita mulai. Nah, ini kita akan lihat pada detik atau menit keberapa dia sudah mulai muncul kelihatan hasilnya. Bisa kita baca apakah sama dengan teman-temannya yang lain, tipe-tipenya yang lain, merek lain, ataukah lebih lambat atau lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, ini udah detik ke 20-an. Itu garis kita cek dulu. Untuk garis yang pertama udah muncul. Kemudian kita masih menunggu untuk garis yang kedua. Nah, ini garis yang kedua muncul di detik sekitar 40-50 detik pertama. Nah, itu dikurang dari 1 menit juga udah kelihatan jelas hasil untuk dua garisnya ya. Teman-teman, untuk yang tipe compact merek andalan ini ya, yang warna pink. Ini udah jelas. Nah, ini dia untuk kemasannya, yang packagingnya dari yang sensitif, yang jenis strip seperti ini. Dia ada di dalam kemasannya seperti ini, ada kertasnya lagi. Dia kertas tentang penjelasan beberapa produk-produknya. Dan di bagian dalam ada bagian stripnya. Itu juga kemasannya higienis dan aman ya untuk steril. Lalu kita lakukan pengujian juga di sampel urin yang sama. Nah, ini kita lakukan pengujian untuk kita melihat hasilnya muncul di detik atau menit keberapa kita bisa membaca hasil dengan cepat, lebih lambatkah, atau lebih cepat dari jenis-jenis test pack yang lainnya. Nah, ini bisa sebenarnya bisa langsung diangkat untuk melihat hasilnya. Garis duanya udah lumayan jelas kelihatan di atas 1 menit pertama ya. Jadi kita bisa lihat masih kelihatan. Nah, ini kelihatan jelas untuk dua garisnya itu di 2 menit pertama. Nah, teman-teman, itu dia tadi tes hasil masing-masing keakuratan dari test pack. Nah, untuk yang pertama yang kita akan bahas dari sisi harga, harganya sendiri untuk sensitif ini itu yang paling mahal yaitu Rp23.000. Kemudian yang paling mahal kedua itu mereknya si Akurat yang compact, itu dia Rp20.000. Kemudian yang ketiga, yang termahal ketiga, Rp18.000, yaitu merek andalan yang compact. Selanjutnya merek Akurat yang strip seperti ini. Kemudian yang Cawan, model Cawan One Matte seperti ini.
itu 8.000. Kemudian yang One Matte Ultra One seperti ini itu 5.000. Dan harga yang paling murah itu yang strip One Matte warna biru seperti ini. Itu harganya 3.000. Nah, itu yang model strip. Kemudian kita selanjutnya kita akan bahas dari sisi keakuratan atau kita bahas dari sensitivitas dulu ya. Nah, sensitivitasnya yang paling sensitif itu dia 25 yang ini yang kemasan stripnya sensitif itu yang sensitivitasnya 25 miu HCG per mililiter urin ini ya. Kemudian selain itu yang akurat, yang compact, dan yang itu juga 25 miu, yang andalan yang compact juga 25 miu ini ya, itu yang sensitivitasnya 25 miu. Kemudian yang ketiga dari keakuratan. Nah, untuk keakuratannya sendiri yang paling akurat itu yang paling cepat hasilnya keluar itu yang akurat compact seperti ini, dia kurang dari 1 menit udah jelas kelihatan hasilnya dua garis ya dari hasil yang tadi kita uji. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu yang andalan yang compact juga itu hasilnya cuma selisih 2 detik, itu 1 menit 2 detik itu udah bisa kelihatan jelas hasilnya untuk dua garis merahnya. Selanjutnya yang ketiga yang harganya yang jenis strip itu yang One Matte warna pink ini, yang Ultra One ini juga cepat keluarnya, hasilnya lebih jelas untuk yang dua garis. Selanjutnya untuk yang jenis sensitive strip seperti ini, dia keluar hasilnya dua jelas, itu garis duanya jelas, itu di 2 menit lebih ya untuk yang di sensitive strip. Kemudian untuk yang biru ini, yang One Matte yang warna biru strip seperti ini juga, dia 1 menit lebih baru bisa keluar hasilnya, lebih dari 1 menit. Kemudian yang cawan One Matte yang dia keluar hasilnya itu kurang dari 2 menit. Nah, jadi untuk yang paling cepat keluarnya tadi yaitu adalah yang akurat compact dan yang andalan compact, serta yang untuk stripnya jenis strip itu yang jenis Ultra One ini. Kemudian selanjutnya untuk dari kemasan atau package-nya, untuk sensitif sendiri dia kemasannya seperti ini ya. Tadi juga udah dibuka untuk yang di video lebih detail. Nah, itu juga untuk keterangannya paketnya seperti ini. Untuk keterangannya semuanya ini dari semua test pack yang saya uji tadi, semuanya sama-sama kemasan atau packagingnya itu bagus. Ada cara pakainya, kemudian ada keterangannya, cara petunjuk bacanya juga ada di dalamnya. Masing-masing dari kemasan ini untuk yang paling lengkap itu ada di yang semuanya sama, semua ada penjelasannya, tapi yang paling lengkap itu ada di yang merek andalan. Kenapa saya bilang lengkap? Karena di sini dia menyediakan kertas seperti ini. Nah, di sini ada jenis-jenis produknya, kemudian di sini ada beberapa informasi yang bisa dibaca buat kita, dan ini sangat informatif ya, jelas, lengkap, kemudian kemasannya juga cantik, aman, dan semua higienis. Nah, selanjutnya apakah sesuai klaim yang dari masing-masing produk test pack ini atau enggak? Semuanya itu untuk yang sensitif ini sesuai dengan klaimnya, dia hasilnya kalau di sini keluar dalam waktu 1-3 menit. Nah, sementara hasilnya itu keluar dalam 2 menit lebih. Kemudian yang akurat ini juga sesuai hasil klaimnya, dia klaimnya itu 1-3 menit. Nah, keluarnya juga cepat, ini di atas 1 menit. Ini untuk yang akurat sesuai klaim, kemudian yang strip dan akurat compact juga sesuai klaim, dia 1-3 menit. Untuk yang compact, yang merek andalan juga sesuai klaimnya. Untuk yang cawan, nah ini dia untuk yang ini tidak sesuai dengan klaimnya, karena di sini klaimnya 1 menit kemudian akan terbaca sebelum 1 menit. Nah, sementara tadi hasilnya itu dibacanya sebelum jelas, itu sebelum 2 menit.
Selanjutnya untuk yang strip, jenis strip one matte itu klaimnya di sini keluar akan nampak dalam 1 menit. Nah, untuk yang ultra wide ini keterangannya di sini nggak ada menjelaskan berapa menit bisa keluar hasilnya. Jadi untuk yang ini nggak ada klaimnya ya. Nah, selanjutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya yang mana sih yang paling rekomen untuk test pack yang akurat, kemudian harganya terjangkau, dan ketepatan membacanya sesuai dengan klaimnya. Untuk saya sendiri, dari hasil tadi ujinya itu, untuk yang compact, itu yang juara itu ada dua ini, yang akurat dan andalan, dua-duanya itu kebetulan sama-sama bisa rekomen untuk test pack yang model compact. Karena dia cepat terbaca, kemudian harganya juga Rp20.000 dan Rp18.000 ini untuk pembelian online ya. Kemudian selanjutnya untuk yang tipe strip itu bisa model yang ini, yang ultra one, yang one matte, harganya terjangkau juga karena dia harganya cuma Rp5.000. Atau kalau misalnya kesulitan, teman-teman bisa pakai yang one matte seperti ini, yang warna biru, itu juga bagus, rekomend. Atau kalau memang ada dana yang lebih, bisa yang sensitif ini atau yang akurat. Nah, ini akurat juga, akurat yang strip ini harganya juga terjangkau Rp12.000 dengan kecepatan keluar hasil dan sesuai klaim, serta kemasannya juga packagingnya masih bagus dan aman. Untuk yang agak kurang itu yang one matte yang quick and sure ini, karena dia tidak sesuai klaim untuk keluar hasilnya, walaupun dia harganya masih terjangkau ya. Ini kemudian lama juga, dan memang sih sepertinya ini jarang digunakan oleh ibu-ibu hamil atau wanita-wanita yang ingin mengetahui apakah hamil atau tidak ya. Jadi jarang digunakan, biasanya lebih ke yang strip atau yang compact karena dia kemasannya lucu seperti ini. Nah, itu dia teman-teman beberapa rekomendasi jenis test pack yang saya uji dan saya bandingkan untuk review lengkapnya tadi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang lainnya, subscribe, klik tombol subscribe, kemudian tonton video saya yang lainnya juga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, semoga informasinya bisa bermanfaat. Dadah. Oh ya, kalian juga bisa rekomendasikan jenis test pack yang kalian pakai juga bagus dan harganya terjangkau. Jangan lupa komen di bawah ya.